Selain mendorong terjadinya hiring di DPRD Kaltim, SPSI dan Banuanta Bersatu juga melakukan audiensi khusus kepada Ketua DPRD Kaltim yang juga mantan Bupati Berau 2 periode Makmur HAPK. Tentu saja audiensi khusus ini tetap dalam kerangka untuk menyampaikan dan atau melaporkan hal-hal yang terkait perjuangan mereka untuk melawan kesewenangan PHK massal dan sepihak yang dilakukan oleh PT Buma. Lalu apa saja yang menjadi laporan SPSI dan Banuanta Bersatu kepada Ketua DPRD Kaltim dan bagaimana tanggapan Ketua DPRD Kaltim terkait laporan mereka tersebut? Saudara, saksikan liputannya. Tadi kami datangi Kadis Naker dan juga Ketua PNS-nya Pak Amir, dan kami ada koordinasi juga sebagai anu pengawasan dan kerjaan yang mengikutkan kami ini belum sampai seharusnya disposisinya ke PNS untuk menyelidik terkait pelanggaran norma masalah pidana. Itu informasi dari pengawasan politik di stop dan akan diarahkan lewat perselisihan hubungan industrial. Jadi nota yang sudah dikeluarkan 1-2 dinyatakan bersalah, tanda tangan Kadis itu kok mau dikubur gitu, di baru di mau dilanjutkan ke PHI. Seharusnya ini harus dikupas tuntas di nota 1, nota 2 sampai nota penetapan itu berbeda, itu berjalan. Tapi yang kami kaget kok sampai bisa stop, ada apa? Silakan dia mungkin bisa banding ke kementerian selaku di atasnya pengawasan provinsi, atau silakan gugat ke PTUN. Kalau tidak terima dengan peruntutannya itu langsung ke PNS penyidikan, karena tidak membayar upah itu salah satu pelanggaran pidana. Nah seharusnya ranahnya ini ke PNS, itu ranahnya hukum di Stager, soalnya Eri itu ranahnya politik, kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Saya kemarin ngomong, ini saya lihat ini, saya bilang, terkontaminasi ini saya bilang, Anda ini. Saya ngomong kemarin, bergamblang, Anda bicara biaya, saya ini pengalaman, saya bilang, berbulan-bulan saya biaya ini. Nah, ada yang menang, kalau sudah ke PHI. Yang berusaha, yang menang, tapi yang berdui. Saya menang apa, saya tidak berdui macam-macam. Tapi harapan saya tidak seperti itu. Okay. Saya bilang, kamu yang bawa-bawa ke PHI itu, tidak pernah menang itu. Kalau betul. Dulu jadi bupati saya biayai PHI itu. Ada teman-teman saya ikan bekerja, di perwakilan berbulan-bulan ke biaya itu. Kalah juga. Dan memang data dan fakta kami tanya di Disnaker selama di PHI, tidak ada yang menang. Pernah tidak buruh dimenangkan oleh PHI? Tidak ada. Itu memang ditanya. Kenyataan itu, makanya saya bilang, saya pengen biayai kok. Kasusnya ke PHI. Kalau lembaga politik jadi justru kita ini godanya untuk menyampaikan aspirasi wajib. Dia ngomong gitu salah tuh. Jadi dasar justru dasar kita hari ini itulah kita. Betul. Itu diatur kita. Ada hearing, ada rapat kerja. Hak kita dong. Betul. Itu memang dari PN. Kerja seperti itu. Gimana dianggap bukan dasar seperti ini kita ketemu? Jadi kan serahkan kemarin langsung. Yang mana bisa ini lembaga resmi loh. Betul. Apa yang dijadakan Pak Usman itu resmi loh. Dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat. Beliau komisi yang menangani. Justru itu saya tidak terima begitu aja. Itu Pak Usman. Itu ranah Pak Usman, okay. Komisinya kok. Okay. Kita ada komisi yang menangani tenaga kerja, menangani pendidikan. Itu. Resmi loh. Diatur oleh negara. Oleh aturan perundang-undangan. Okay. 623. Kenapa saya juga ngundang di Stambak?
ada bahasa yang tidak setuju juga di sana di pulau kemarin. Saya lihat di bicara pulau. Tak boleh dong beliau kalau pos taman ini. Dia itu mendapat, saya bilang Pak Kepala Anu Pak Distaman, Om dah ingatkan. Dia dapat izin PKP 2B sungguh luar biasa beliau. Dia kaya karena dapat sumber daya alam di beliau luar biasa. Dia tidak boleh melepas. Saya lihat dia melepas tangan itu tidak mau. Tidak boleh dong. Dia secara moral bertanggung jawab bagaimana dia berprestasi memanfaatkan orang beliau bekerja dengan baik. Kalau alasannya tidak punya sumber daya, kita sama-sama mendirikan BLK di beliau. Pak Awam meresmikan di perapatan kerjasama kita kemarin. Tidak ada lagi alasan dia mempertanyakannya alasan sumber daya. Di 6 bulan dilatihnya sendiri. Timpang dia kemarin mengirim ke Malang kemana-mana. Sempat saya tegur. Akhirnya kita bangun. Ada di beliau. Tidak ada alasan orang-orang daya tidak diterima itu. Tidak boleh. Yeah. Karena kita punya suatu apa namanya badan yang meningkatkan sumber daya manusia. Ada akademi komunitas sana yang umurnya 50 tahun ini, maka tidak apa namanya boleh teknik akademi komunitas karena umum batasan seperti itu umur 50 akademi komunitas dapat izin dari menteri itu coba menaungi teman-teman ini ditambah lagi sikap-sikap seperti itu semuanya Pak Rusman sis Buma. Padahal kalau menurut amanat Presiden, Pak Jokowi kemarin jelas sudah menyatakan bagaimana kesempatan orang-orang daerah itu, orang lokal itu bekerja dengan baik. Kalau dia salah, bagaimana dibinanya? Kalau dari bahasa Ketua DPR Kaltim ini, berarti harusnya dalam hearing nanti, Bropol harusnya diundang juga dong? Karena ya, dia saya harapkan Bropol sama Jokowi loh. Terangus.com, media online. Di sini kau dapat berita Berau.news.com media online selalu membangun lewat berita informasi terbaru.